Para penjual bunga untuk peziarah kubur di kota Pontianak pun tak menyangka pedagang kecil musiman seperti mereka ternyata ikut terdampak wabah corona. Sebab menyambut Ramadan tahun ini, penjual bunga mereka begitu dirasakan jauh tak laris jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Akhir kata saya Juni, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Ziarah kubur menjelang bulan suci Ramadan, saban tahun menjadi agenda rutin bagi sebagian umat muslim. Saat ziarah kubur, para peziarah biasanya membeli bunga-bunga kembang untuk ditaburkan di kuburan yang diziarahi. Bunga-bunga tersebut dapat dibeli kepada para pedagang yang menjual di sekitar kuburan. Namun, bagi para penjual bunga untuk peziarah kubur, jelang Ramadan tahun ini dirasakan mereka tak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena pada tahun sebelumnya, jualan bunga mereka begitu laris dibeli peziarah. Namun sejak 2 pekan terakhir, mereka mengaku jualan bunga mereka kurang laris. Kurang larisnya jualan bunga mereka tentu dikarenakan berkurangnya pula para peziarah. Pedagang menduga tak ramainya peziarah karena disebabkan mewabahnya virus corona. Iwan, satu di antara penjual bunga di pemakaman Jalan Merak Pontianak, mengatakan jika sebelumnya per hari ia bisa mengantongi 300 sampai 400 ribu rupiah dari jualan bunga, namun kini mendapat 100 ribu per hari pun diakuinya sulit. Karena itu Iwan pun mengaku tak menyangka bahwa pedagang kecil musiman sepertinya pun bisa terdampak wabah corona. Jadi tidak seperti berapa tahun yang lalu pendapatan kita kalau satu hari itu kalau yang lalu-lalu bisa sampai 200-300. Terus sekarang ini karena COVID ini istilahnya corona kata orang bilang ya agak bunga bu, 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 bang, inilah bang, sini bang. Ketakutan istilah kata orang Pontianak ini. Nah, makanya pengunjung dari penjara kubur kan memang tahun ini memang agak sepi. Dari kemarin biasanya berapa tahun yang lalu itu sebelum 5 hari atau 6 hari itu udah ramai membludak di sini. Septa Pontipi memberitakan.